Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita review TV Sony terbaru TV. Nah, ini fitur-fitur line up 2021 dari Sony 55X90J. Ada Sony XR Full Array Dimming, the Full Array LED, DSR Triluminos, XR Contrast Booster, Acoustic Multi Audio. Frame-nya juga udah tipis ya. Tajaman gambarnya cukup lumayan bagus karena dia sudah memakai Sony XR dan udah full array LED ya. Itu dari segi untuk akurasi kerapatan piksel gambar dan kecerahan warna. Kalau dari segi fitur, kita udah bahas yang di awal, itu dia memakai Google TV. Hampir sama seperti Android TV pada dasarnya, cuman di Google TV ini teman-teman memudahkan untuk mendownload aplikasi yang dibutuhkan, karena di sini sudah dikelompokkan dalam kategorinya. Jadi ini ada hiburan, musik, pemutar video, editor, alat, gaya hidup. Nah, jadi nggak perlu kita milih ini ya, tinggal kita buka salah satu kliknya. Contoh, kita pilih hiburan. Nah, tapi karena ini belum ada jaringan, jadi dia nggak terbuka ya teman-teman. Jadi fungsi dari Google TV ini yang tadi saya jelasin, pertama memudahkan kita untuk memilih aplikasi yang kita butuhkan atau yang lagi booming saat ini aplikasinya, kita gampang untuk mengambilnya, tinggal mengklik oke, install langsung. Kalian sebelumnya memakai Android TV itu kita harus masuk ke Play Store-nya dulu. Kalau di sini nggak, tidak perlu ya, lebih cepat untuk mendapatkan aplikasi yang kita butuhkan itu. Terus ini juga bisa ngeset waktu untuk olahraga ya. Jadi kalau ada bola jadwalnya tanggal berapa sekian-sekian, itu teman-teman langsung tahu. Bisa langsung ke fiturnya, bisa di set waktunya untuk memberitahukan bahwa olahraga yang kita butuhkan itu jam tayangnya udah langsung tampil ya. Dari segi input untuk X90 ini, HDMI-nya ada 4, USB-nya ada 3 HDMI ya. Dia sudah inputnya ada 2.1 atau sudah 120 FRS. Jadi untuk hertz-nya juga dia ini sudah hampir 400 sampai 700 hertz katanya, kata orang Sony-nya. Fitur untuk desain tampilan setelannya juga sama seperti yang pada tahun sebelumnya. Dikasih jaringan, setelan input, akun, privasi, sistem kontrol. Ini tempat penyimpanan. Ini yang sudah terpakai penyimpanannya, 4,4 GB. Fitur-fiturnya cukup memudahkan saja sih untuk tampilan yang line up 2021 ini, yang bagi seri X90J nya. Dari segi video untuk akurasi ketajaman gambar itu sama yang 9000H, cuman diperbarui ini modelnya
memakai yang tadi saya jelaskan, Sony XR. Sama aplikasinya memakai Google TV. Oke, sampai di sini info tentang TV X90J ini, 55X90J ini. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk infonya. Kalau masih kurang lengkap, saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman di sini. Oke, cukup sekian, terima kasih, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.